Dari awal tahun 2000 sih saya udah mulai mainkan hias ini. Saya begini Pak, sekarang ini kan kita lahan sudah nggak ada lagi lahan luas, kita manfaatkan lahan kecil kan gitu. Kalau dulu kita masih mungkin masih ada sawah, maka masih pada bercocok tanam, tani kan gitu. Sekarang ini kan udah nggak ada lagi karena manfaatin lahan kecil untuk bertahan hidup Pak. Karena usaha ikan ini walaupun tempatnya kecil, kita menjanjikan untuk bisa bertahan hidup keluarga Pak kan gitu. Ya Alhamdulillah untuk di lingkungan ini, di Kelurahan Curug ini mayoritas petani ikan hias semua Pak. Jadi untuk kebutuhan hari-hari kecukupan lah kan gitu. Saya di sini banyakkan mayoritas jenis tetra Pak, ya kan, seperti kayak Rednus, Palmeri, Neon Tetra, ya macam-macam lah itu kan gitu. Kenapa tuh Pak Tetra? Karena Neon Tetra itu peminatnya banyak Pak, untuk di luar negerinya permintaannya tinggi, semua negara sampai pakai semua Pak. Ya kemungkinan ikannya bagus, harganya murah kan gitu juga, untuk pembenihannya di sini sangat mudah Pak kan gitu, airnya cocok kan gitu. Apalagi untuk negara Australia paling banyak dia pakai untuk Neon Tetra kan gitu. Dia kan kalau gini, kalau untuk Neon Cardinal kan merahnya panjang ya kan, kalau ini bagian ekornya aja merahnya kan gitu. Bahkan ini juga kemarin ada tamu dari Iran, dia minta dibenihin apa untuk diternakan untuk Neon Tetra yang Slayer. Ini pun belum dikirim dari luar barangnya untuk indukan. Benar ya Mas, semua ikan ini semua dari Amazon. Terus dibudidayakan. Dibudidayakan di Indonesia kan gitu. Iya, banyak peminatnya, dan lagi juga di sini cocok airnya Pak, untuk apa pH-nya atau TDS-nya semua cocok menunjang untuk tetra inilah kan gitu. Ya jutaan ekor Pak, bukannya ratusan ribu, jutaan ekor satu hari. Mah kalau memang dihitung satu hari semua petani ya jutaan ekor. Kalau harga lumayan. Terjangkau lah ya. Terjangkau kalau harga mah kan gitu. Iya. Dan kalau soal pemeliharaan mah nggak ada masalah ya? Iya, nggak terlalu sulit gitu kan. Paling kita jaga-jaganya kalau lagi pancaroba begini, panas hujan, kita harus di situ aja ngontrolnya kan gitu. Jangan sampai karena hujan kan, air hujan kan nyerap ke sumur, nanti disedot. Nanti karena pH-nya berubah kan gitu. Makanya kalau lagi begini kita main air jangan terlalu banyak kan gitu. Jadi perlakuannya juga nggak terlalu sulit? Nggak terlalu sulit, ya. Iya, Neon Tetra. Ya, Neon Tetra, ya kan, urutan kedua, baru Cardinal, urutan ketiga, Rednus. Itu primadonanya eksportir dah kan gitu. Karena kan saya bilang, ini semua pakannya juga asal kita mau rajin aja, kita nggak usah perlu beli, yang penting ya kan. Seperti kayak kutu air, kita asal mau bangun pagi, kita cari ya kan. Cacing surta, asal kita mau cari kan gitu, nggak usah beli kan gitu. Lebih mudah, makanya untuk ininya kecil gitu, untuk biaya operasionalnya. Saya adalah mahasiswa semester 7 dari Politeknik Alih Usaha Perikanan Pasar Minggu. Saat ini saya sedang magang atau praktek kerja lapang yang sudah saya lakukan selama 1 bulan. Di sini saya mengambil tentang Neon Tetra. Sudah tahu bagaimana cara pemberian pakan yang baik, saya juga tahu jenis-jenis Neon Tetra, terus juga ukurannya, dan setelah dibudidayakan, diekspor kemana, dan setelah itu cara pengendalian kualitas airnya, ikan Neon Tetra itu kuatnya di pH berapa sih, dan ikan Neon Tetra itu ukurannya apa aja, ada berapa aja, dan bagaimana cara disortirnya, bagaimana cara packing yang baik. Menurut saya tetra ini ikan yang sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena untuk di ukuran kecilnya saja kita bisa mendapatkan harga yang sangat lumayan. Kita dari situnya saja kita bisa lihat pasarannya sudah sangat banyak. Sekali eksportir saja Neon Tetra itu bisa di beberapa negara. Untuk keindahannya sendiri, Neon Tetra itu menurut saya sangat menarik. Bisa dilihat dari warnanya saja. Neon Tetra itu ada dua jenis, ada warna biru dan warna merahnya.